Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Pada video kali ini saya dapat satu pesanan unit. Nah, ini ada unit SY Moto 110 cc matic. Ini warna merah dengan wheel setnya 12-14 ya, yang belakang ring 12, depan ring 14. Ini udah starter elektrik, terus bensinnya bensin Patak, Pertamax, Pertalite ini bisa. Terus juga untuk trail ini sudah menggunakan lampu depan ya. Nah, itu lampunya lampu LED. Terus juga untuk seterusnya ini fleksibel ya untuk tuas remnya. Ini pesanan dari, nah ini dia, Bapak Anto, alamat Jalan Poros RT 06 RW 03 Kelurahan Serusa Kecamatan Bangkok Kabupaten Rokan Hilir ya. Ini notanya juga saya udah bikin, nanti ditaruh di atas motor. Terus juga untuk kunci-kunci, nah ini kunci-kunci dikasih juga. Nah, ini untuk papan nomor dikasih. Terus kunci-kunci juga, ini toolkitnya tadi diikat di situ ya guys. Nah, nanti untuk pengirimannya kita menggunakan ekspedisi JNT Cargo. Untuk seterusnya untuk kunci kontak, nah ini nanti diikat di depan ya, di sini nih, diikat di depan. Ini untuk kunci kontak, nah ini untuk kunci kontaknya kan kontak pertama ini untuk mesin, kontak kedua untuk lampu seperti itu. Nah, ini lampunya. Nah, ini udah starter guys, starternya di sini ya yang warna kuning. Nah, seperti itu, ini sudah hidup untuk trailnya. Knalpotnya udah knalpot racing. Nanti untuk kabel aki saya akan copot karena kan ekspedisinya ini lumayan untuk sampai ke Rokan Hilir itu 7 hari ya atau seminggu. Nanti kabel aki saya akan copot, bensin kita akan kosongkan. Kalau udah sampai ke Rokan Hilir untuk Bapak Anto, nanti isi bensin, kabel aki sambungkan kembali, lalu starter gitu ya. Pokoknya ini trail terbaik di kelas 110 cc. Sebelum kita kirim, kita akan test ride dulu sama si Ilyas. Nah, ini dia. Ini sama dewasa juga bisa tuh dipakai. Ini enak banget ya, 110 cc matic, tinggal gas aja. Tapi pakai dewasa juga bisa gitu ya. Dan juga yang 50 cc nya kita masih ready. Nah, tuh. Gitu ya guys. Dan yang 125 cc juga kita masih ada nih, yang 125 cc nya 125 cc, 110 cc, 50 cc juga kita masih ready tuh. ATV juga kita masih ready ya. Nah, ini dia unitnya, 110 cc matic. Nah, lanjut aja, nanti kita akan packing untuk unit 110 cc matic ini. Lanjut, kita akan packing. Nah, untuk kabel akinya kita copotkan. Nah, seperti itu, nanti tinggal kabel positifnya disambung kembali ya guys. Nah, ini supaya tidak ngedrop di perjalanan gitu ya. Dan ini pesanan dari Rizky Padil, anaknya yang bernama Rizky Padil Adrian. Nah, ini untuk anaknya tercinta Bapak Anto itu yang bernama Rizky Padil, unit 110 cc matic warna merah. Kita langsung packing, kita akan bungkus dengan dus semuanya biar tidak lecet dan aman di perjalanan. Nanti resinnya saya akan fotokan. Proses packing kita sudah selesai. Nah, ini untuk alamat juga kita sudah pasang ya guys. Nah, ini dia untuk alamat semua, untuk nota pembelian sudah dimasukkan ke dalam, kabel aki sudah kita copot. Terus juga untuk dasi, papan nomor, toolkit semua sudah saya masukkan. Nanti untuk resi saya fotokan. Terima kasih untuk Bapak Anto, nanti bentar lagi diambil sama JNT Cargo ke toko. Oke. Kita lanjut nunggu dari jemputan dari JNT Cargo. Langsung aja kita berangkatkan. Nah, itu JNT Cargonya sudah sampai ke toko. Ini unitnya yang 110 cc, kita masukkan ke dalam mobil. Nah, itu JNT Cargonya. Nanti resinya saya fotokan. Pokoknya mantap. Oke, nah jadi yang minat trail mini, nah trail mini juga kita masih ready yang 50 cc sama yang ATV
125cc, 300, 850cc, yang trail 2.700 juga kita masih ready. Oke, nah itu JNT-nya, nanti resi saya fotokan. Terima kasih untuk Bapak Anto, sudah order trail 110cc dari Rio. Terima kasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.